Okeylah, itu mengenai industri muzik. Dan sekarang ni kita nak beralih kepada industri perfilman pula, iaitu filem Rempit 2 arahan Farid Kamil yang dah selesai pun syuting. Tapi nampaknya macam tak tahu lagi bila dia nak riliskan tu. Ya, katanya disebabkan PKPB ni, jadi sinema tak dapat dibuka. Jadi kita nak tahulah sama ada Rempit 2 ni akan ditayangkan di Pawagam atau tidak. Jadi apa kata kita bersama dengan Farid Kamil? Jom. Kita nak tanyalah macam mana dengan filem Rempit 2 yang bakal ditayang pada Ogos ni. Sebab sekarang kan Pawagam tak beroperasi. Jadi mungkin kita boleh dapatkan komen Datuk ke situ. Pandemik ni membuatkan seluruh sistem industri lumpuh dengan begitu saja. Dan pada saya sekarang ni, apa yang mereka perjuangkan untuk industri adalah mereka inginkan pekerjaan dan SOP yang baru untuk mereka bekerja. Yang pada saya itu adalah okey, boleh dipraktikkan, tetapi perlu melalui fasa-fasa yang tertentu. Tetapi apa yang ingin saya tekankan di sini adalah selain daripada industri perfilman Malaysia lumpuh, dia bukan saja lumpuh dari segi ekosistemnya, tetapi pendekatan kita dari segi untuk menaikkan semula industri itu amatlah penting dalam keadaan waktu ketika ini. Yang mana pada saya, kalau kita benarkan syuting saja tanpa membenarkan Pawagam ataupun shopping mall dibuka dengan orang kata berdasarkan SOP-SOP yang lengkap, secara tak langsung ekosistem industri itu sendiri tidak betul. Okey. Andai kata andai katalah Pawagam masih tak beroperasi pada bulan Ogos, adakah Datuk akan dari segi perancangan tu ada tak terfikir untuk bawa ke Pawagam di rumah? Bagi saya, untuk filem Rempit ni, kita buat filem tersebut memang untuk Pawagam. Jadi kesimpulannya, kita akan menunggu, kita akan mencari, saya akan cuba bekerjasama dengan pihak mall ataupun juga pihak finas, kira diberi peluang untuk mengemukakan cadangan bagaimana kita harus melaksanakan SOP dan juga marketing strategi bagi pasca pandemik.